sekarang saya lagi mau coba ukur Fortuner versi 02. Kita lihat. Jadi ini lagi langsung tes dummy. Ternyata Fortuner dengan akal dengan dia punya kursi atasnya bisa hilang begini. Jadi coba kita akalin bisa sampai gimana aktivitas semua di dalam mobil. Sebenarnya agak sini aja, nggak usah begini. Jadi makin pendek gitu loh. Ini masih agak tinggi kan. Nah itu juga tuh, itu masih bisa, ya kan? Jadi ini kita memang dipasin lagi, ada tambah berapa senti lagi? Udah itu jadi meter. Nah ini titiknya juga harus dirubah. Iya, nanti emang segitu, emang 28. Nah, tapi kalau pengen gitu, kalau turun lagi gitu ya. Turun lagi nanti ya ini nggak bisa, papanya nyampe sini. Nah, cuman untuk nyambungnya ke situ tuh. Nyambungnya itu apakah ada dudukan sini? Ini misalnya ada gigi nih, gigi. Nah ini harus pastiin udah ada gigi, terus dia duduk di sini, atau dia duduk ada plus gabung velcro atau gimana? Karena sini kan tempat torso kita. Kosong. Iya. Ini gini, ini yang kepake papan. Nah, ini kan papan yang dari sana di sini. Iya. Nanti papan yang satu di sini maksud saya. Set. Udah. Yang ini aku mau duduk tetap begini. Bisa ini aja. Jadi lempeng. Atau tiga boleh. Kenapa lebih kuat kalau arahnya ke sana dibanding arahnya ke sini? Jadi ini kan nanti tebel lebar. Anggap aja double kayak gini. Ini unit contohnya. Nanti yang satu gini. Set. Yang satu di sini. Jadi udah bener-bener ini udah, ini pasti klop. Paten banget. Anggap aja ini skrup sini udah ngunci sama kuncian itu klok klok. Udah paling yang kalau pakai velcro di sini aja udah. Jadi sini kan harus ada ganjelan ya, velcro apa gitu. Itu kayaknya segitiga ya. Enggak usah, enggak apa-apa, kuat. Dengan panjang segini kuat ini didudukin papan. Papan 18. Nah ini nanti akan rata lagi gimana coba pas di sininya begini. Jadi aku kan bisa pilih, aku mau langsung bikin sampai sini atau ini aku copot juga, aku bisa duduk sini juga, jadi ini bisa copot sambung. Itu kan kemarin kecil, cuman berapa gitu, cuman 50 cuman lebar jok ini kan, karena ini nggak mau keganggu, iya nggak? Iya. Cuman kecil sih itu. Tapi kan yang ranjang kita coba 170, dari mana coba? Sebentar. Nah ini jadi agak naik dikit, ini harus level nggak? Itu sih mungkin bisa turun.
170. Coba, sorry, tandain. Tandain di mana? Di mana? Nah, itu pas ujung meteran. 170? Ya, 170. Udah. Yang sini. Ya, intinya ini harus ada dua pilihan. Di sini aku bisa jadi ranjang, ini aku bisa berdiriin, ini aku turun paling bawah, aku bisa duduk sini. Terus aku naik ranjang, aku tidur sini. Sini. Ya.